countdown. مبروك يتم متاخرين هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم, سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير هذا الإعلان من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومساء الخير. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ana Muallimah Nur Hidayah min SK Kampung Gelam Melaka wa ashabi al-muhtaramah Muallimah Siti Khadijah au USK min SK Seri Sekamat Kajang, al-muhtaramah Muallimah Khairina min SK Tok Kepak Kok Diang Kedah, wal muhtaramah Muallimah Saidah Qadri min SK Seri Tumpat 2 Kelantan. Wassufufu al-muallimin wal-muallimat al-a'izza wal-talamiz wal-tilmizat wal-mushahidu al-ahiba. Kaifa halukum jami'an? Arjukum fi sihat wa afiat ma'a usratikum al-mahbubah. Alhamdulillah. نشكر الله تعالى لأننا في هذا المساء نجتمع في الفصل الإضافي اللغة العربية yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag Nabda Majanan wa Nabqa Majanan. Bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah, di hadza al-yaw sanata'alamu ma'a mu'alimah Siti Khadijah atau USK mu'alimah fil lajnah al-lughah al-arabiyyah Akademi YouTuber. Kaifa haluki ya mu'alimah Siti Khadijah? Alhamdulillah, ana bi khair wa kaifa haluki ya mu'alimah Nur Hidayah? Alhamdulillah, Muallimah USK, ana bi khair. Ya adik-adik, dan untuk makluman semua, kelas kita hari ini kita akan turut bersiaran melalui channel Muallimah USK atau lebih tepat Ustazah Siti Khadijah USK channel. Agak-agak petajuk pembelajaran kita pada hari ini ya adik-adik. Kalau nak tahu, adik-adik kena tunggu sehingga berakhirnya kelas kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, Muallimah nak minta adik-adik kongsikan lagi link kelas kita pada hari ini untuk kita bersama-sama mendapat manfaat bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat. Suka juga Muallimah nak ingatkan adik-adik agar menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika menulis di ruangan chat nanti, kerana bahasa itu adalah menunjukkan budi bahasa kita. Baik, Muallimah juga nak ingatkan adik-adik agar menyediakan pen dan kertas bagi mencatat segala isi penting yang akan diajarkan oleh Muallimah USK nanti. Qabla nabda ad-dirasah al-yawm, uridu an akhbarukum qabran muhimman jiddan. Mahwa alaikum an tastami'u
jayidan. Bagi adik-adik yang setia menonton mengikuti kelas kita pada hari ini, adik-adik akan diberikan 3 mata kredit. Sistem mata kredit ini adalah sebagai penghargaan kepada adik-adik yang rajin dan setia mengikuti kelas Live Anjuran Akademi YouTuber. Berbagai hadiah menarik yang telah disediakan dan boleh ditebus melalui pengumpulan mata kredit tersebut. Okey, adik-adik nak tahu hadiah apa? Untuk mengetahui hadiah-hadiah yang disediakan, adik-adik boleh merujuk portal Akademi YouTuber. Bagaimana caranya? Untuk adik-adik yang kali pertama, cara-caranya ialah adik-adik perlu klik pada link yang akan diberikan pada penghujung kelas dengan memasukkan username presenter kita, iaitu siapa? Mu'alimah USK. Dan 6 digit kod yang akan Mu'alimah kongsikan dan akan diberikan secara berperingkat sepanjang kelas berlangsung ini. Jadi diminta adik-adik tunggu sehingga berakhirnya kelas kita. Nanti Mu'alimah Khairina akan berikan link di hujung kelas. Yang pasti adik-adik perlu setia daripada awal hingga ke penghujung. Baik, peringatan. Di sini juga ada satu peringatan. Adik-adik tidak dibenarkan menulis nombor kod. Ya, adik-adik yang pertama kali, nombor kod yang akan Mu'alimah berikan tidak perlu dikongsi di ruangan chat. Hanya perlu catat di buku nota sahaja. 6 digit kod yang akan diberikan. Jadi sekiranya ada kalangan adik-adik yang menulis di ruangan chat nanti, adik-adik akan diblok. Okey, hati-hati semua ya. Baiklah, Mu'alimah pun tak nak berceloteh panjang. Tanpa kita melengahkan masa kita, marilah kita ikuti kelas bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Mu'alimah USK. Falyatafadhal mashkura Mu'alimah USK. Baik, syukran jazilan ila Mu'alimah Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa-ta'alim wa-tazakura wa-tazkir wa-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hadda ala tamasuki bi-kitabillahi wa-sunnati rasulih wa-du'a'a ila al-huda wa-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa kurubihi wa sawabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahlan wa sahlan, Mu'alimah USK ucapkan kepada semua al-musyahidun al-kiram fi hazal yaum. Alhamdulillah najtami'u limarrah ukhra لنواصل الدراسة فصل الإضافي اللغة العربية أكاديمي يوتيوبر bersama Mu'alimah USK sekali lagi. Kita bersyukur ya adik-adik, para penonton, siapa sahaja yang sedang mengikuti kelas Mu'alimah pada hari ini, kerana kita dipilih oleh Allah SWT untuk mengikuti satu majlis ilmu yang akan didoakan oleh para malaikat. Baik, Mu'alimah USK tidak mahu bercakap panjang. Sebelum Mu'alimah USK memulakan kelas, Mu'alimah USK mahu meminta adik-adik kongsikan lagi link kelas kita pada hari ini, mungkin dalam grup kelas masing-masing atau mungkin dalam grup, ada grup PIBG ke grup parent dan sebagainya. Mana tahu dengan perkongsian tersebut ada antara sahabat-sahabat kita tengah mencari kelas-kelas ini. Okey, baik Mu'alimah USK teruskan. Sebelum tu Mu'alimah USK nak bertanya kepada sahabat-sahabat Mu'alimah di Konti. Hari ini Mu'alimah bersama tim lagi sekali lagi. Tadi Mu'alimah Nur Hidayah sudah perkenalkan, kita ada Mu'alimah Nur Hidayah Karaisatul Jilsah fi hadzal yaum. Kita pun ada Mu'alimah Sa'idah, Mu'alimah yang Mu'alimah kira ni sahabat-sahabat Mu'alimah ni yang memang sentiasa bersama Mu'alimah, menemani Mu'alimah memberi perkongsian. Mu'alimah Sa'idah sebagai pemerhati, dan juga Mu'alimah Khair yang akan memandu penerbangan kelas kita pada hari ini daripada awal sehingga akhir. Baik, Mu'alimah USK nak bertanya kepada Mu'alimah Nur Hidayah. Mu'alimah Nur Hidayah, slide Mu'alimah USK dah okey ke? Dah ready ke? Okey, boleh Mu'alimah USK, falyatafadhal. Baik, alhamdulillah. Al-an, al-musyahidun al-kiram,
Waalaikumsalam kepada adik-adik yang memberi salam dan ahlan wa sahlan sekali lagi Mu'alimah USK ucapkan kepada semua yang menyertai kelas kita pada petang ini. Biasa Mu'alimah ni kelas pagi tapi hari ni kelas petang kan? Takut tersasul sebut pagi. Mu'alimah nak raikan sahabat-sahabat kita di ruangan sembang. Mu'alimah tengok ada secret admirer yang sentiasa join kelas Mu'alimah. Masya Allah, tabarakallah. Ada adik Danish, ada adik Eng Chia Ying dan juga Mu'alimah difahamkan ada juga kembarnya Eng Chia Yo kalau tak salah Mu'alimah lah. Lepas tu ada siapa lagi ni? Ada adik Batrisha Humairah, Masya Allah. Ada adik Nurul Kuratul Jannah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Taib. Mari sama-sama kita betulkan niat kita pada hari ini. Kita mengikuti kelas kerana ingin menambah ilmu pengetahuan. Baik yang bukan Islam maupun yang beragama Islam, Insya Allah kelas kita pada hari ini akan sesuai diikuti oleh siapa sahaja. Taib, Mu'alimah USK mulakan. Taib, unzuru ila syashah. Ni gambar yang Mu'alimah percaya. Kalau para penonton sudah biasa dengan kelas-kelas live anjuran Akademi YouTuber daripada Panitia Aula, para penonton tentu kenal wajah-wajah yang berada dalam paparan skrin ini. Ini adalah wajah-wajah sufuful muallimin. Waalaikumsalam adik Ainul Jannah. Ahlan wa sahlan. Ini adalah sufuful muallimin fil Lajnah Lughah Arabiyah di Akademi YouTuber yang sudah ada 3 batch. Setakat ni ada 3 batch batch yang pertama gambar besar sekali tu, batch yang pertama, kemudian batch yang kedua yang di bawah tu. Okey, Mu'alimah dan Mu'alimah-Mu'alimah yang lain yang berada di konti hari ini merupakan batch yang ketiga. Okey, gambar yang di bawah tu. Boleh cari kami di situ. Waalaikumsalam adik Cempaka, ahlan wa sahlan. Kami diketuai oleh Mu'alim Hazar selaku Rais Panitia Lajnah Lughah Arabiyah. InsyaAllah kami merupakan suka relawan. Hai adik Eng Chia Yo. Alhamdulillah Mu'alimah khabar baik. Mudah-mudahan adik Eng Chia Yo pun baik Okey, diketuai oleh Mu'alim Hazar selaku ketua panitia. Tayo adik Zuhaira, waalaikumsalam. Mu'alimah teruskan. Seterusnya, paparan skrin ini adalah sedikit latar belakang diri Mu'alimah USK. Barangkali ada yang baru mengikuti kelas Mu'alimah, tidak mengenali lagi siapa diri Mu'alimah. Okey, taib, ismi, nama Mu'alimah Siti Khadijah binti Abdul Ghaffar, lebih dikenali dengan panggilan Mu'alimah USK. USK itu apa dia? Adik-adik boleh tengok ikon FB dan juga YouTube di bawah. USK itu sebenarnya diambil daripada kata nama Ustazah Siti Khadijah. Masuk dalam Akademi YouTuber, semua guru bahasa Arab menggunakan perkataan Mu'alimah yang membawa maksud guru. Jadi Mu'alimah terus kekalkan gelaran Ustazah Siti Khadijah itu dengan singkatan, jadilah Mu'alimah USK. Taib, ana min Najri 9. Mungkin ada adik-adik di sini daripada negeri seluruh Malaysia, boleh komen di ruangan chat daripada mana. Okey, kemudian sedikit latar belakang diri Mu'alimah. Mu'alimah USK pernah belajar di SMUA Tarbiyah Mazhiah Pancur Kemumin Kelantan. Ba'da zalik wasaltu ila Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin Kelang Selangor. Ba'da zalik wasaltu ad-dirasah fi marhalatil ulia, peringkat ijazah. Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah di Al-Jami'ah Al-Azharul Sharif Bil-Qahirah di Mesir. Kemudian menyambung lagi pengajian di Diploma Pendidikan Bahasa Arab IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Kemudian antara sekolah tempat Mu'alimah USK pernah berkhidmat dan sedang berkhidmat adalah di Sekolah SK Tamin Jaya Balakung, Selangor. Kemudian di SK Sri Skamat, Kajang, Selangor. Sehingga kini masih berada di sekolah tersebut. Taib, antara jawatan besar atau yang disandang ketika di sekolah
merupakan seorang guru perpustakaan dan media dan juga jurulatih tim elit nasyid. Okey, ini tugas muallimah di sekolah sebelum sesi persekolahan 2022. Mungkin March nanti dah bertukar. Okey, taip. Muallimah. Muallimah USK dia kata jauh. Jauh muallimah USK belajar sehingga ke Mesir. Okey, nanti boleh kongsi-kongsi juga cerita di Mesir dengan adik-adik ni. InsyaAllah. Itulah antara perjalanan belajar. Allah hantar ke sana, tercampaklah ke sana. InsyaAllah Mu'alimah pun percaya adik-adik yang ikuti kita pada hari ini mungkin akan ke serata dunia, insyaAllah. Baik. Al-an, unzuru ila syasyah. Tibalah masanya lihamasah semangat kita dengan lagu Hayya Bil Arabiyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Baik, Hayya Bil Arabiyah. Jom kita berbahasa Arab. Baik, sebelum memulakan kelas, bagaimana biasanya, Mu'alimah akan paparkan dulu ganjaran antara ganjaran-ganjaran yang ditawarkan untuk para penonton yang ikuti semua kelas live anjuran Akademi YouTuber. Antara ini ada antara hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh pihak Akademi YouTuber yang disebutkan oleh Mu'alimah Nur Hidayah tadi. Tadi Mu'alimah Nur Hidayah ada sebut dia akan diberikan 3 mata kredit dengan 6 kod, kan? Okey, kod dan juga mata kredit itu gunanya untuk menebus ganjaran-ganjaran yang dipaparkan. Mu'alimah percaya dengan lagu bahasa Arab itu tadi dan juga tawaran-tawaran menarik yang ditawarkan ini, kita sudah bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Taib, hayyan nantaqil. Tadi Mu'alimah sempat baca ada satu komen, adik Eng tanya, Mu'alimah USK saya nak naik konti boleh ke? Lebih kurang macam itulah. Boleh. Sangat dialu-alukan. Nanti sesi naik konti, Mu'alimah Nur Hidayah boleh tengok eh. Boleh invite adik-adik Eng nanti. Boleh-boleh sangat. Mu'alimah USK, kita nak bagikan kod dulu ke macam mana? Atau kita nak teruskan dulu kelas kita? Okey, Mu'alimah USK rasa sudah ada 20 orang. Mungkin kita boleh sebutkan dulu kod kita yang pertama dan juga kedua. Okey, baiklah Ustazah. Terima kasih. Syukran jazilan Mu'alimah USK. Untuk adik-adik semua, Mu'alimah Nur Hidayah akan sebutkan kod pertama dan kod kedua. Okey, diingatkan sekali lagi, adik-adik dilarang menulis kod di ruangan chat bagi yang pertama kali masuk ya. Tulis di kertas atau nota adik-adik saja. Okey, kod yang pertama. Kod pertama A. Kod pertama A. Kod yang kedua Isnani. Isnani. A wa Isnani. Baiklah Mu'alimah USK,
Kita teruskan kelas kita pada petang ini. Silakan. Baik, syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Baik, Mu'alimah USK teruskan. Qabla nabda' dirasatana al-yawm, ajmala alangkah eloknya kita memulakan kelas dengan bacaan doa. Okey, bagi adik-adik yang bukan beragama Islam ataupun para penonton yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa mengikut tata cara agama masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, insya-Allah kita akan sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibaca. Okey, Mu'alimah USK memandangkan kita hari ini kolaborasi secara tim, Mu'alimah USK nak minta tolong sahabat Mu'alimah, Mu'alimah Saidah bacakan doa. Boleh Mu'alimah? Boleh, insyaAllah, Mu'alimah. Okay, tafadhali. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syur' 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairal jazak diucapkan kepada Mu'alimah Sa'idah atas bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan kelas Bahasa Arab kita pada petang ini akan berjalan lancar dengan doa yang dibacakan. Taib, hayya nantakil wa hayya nabda' dirasatana al-yawm. Taib, adik-adik, agak-agaknya apa tajuk Mu'alimah USK nak ajar pada hari ini ya? Okey, adik boleh typekan respon berkenaan dengan tajuk di ruangan chat. Nanti Mu'alimah Khair akan naikkan. Okey, sambil-sambil itu Mu'alimah teruskan. Alamak, saya tertekan ke belakang pula. Okey, maudhu unal yaum berkenaan dengan apa ni? Mu'alimah nampak ada adik Farah Wahida kata zarfuz zaman. Okey, taib, ahsanti, barakallahu laki. Betul ya? Kita akan belajar berkenaan dengan tajuk zarfuz zaman. Okey, Mu'alimah, zarfuz zaman tu apa? Zarfuz zamani. Okey, betul lah. Adik secret admirer. Okey, hayya nanzuru. Okey, jom kita tengok apakah itu zarfuz zaman. Okey, adik-adik, zarfuz zaman adalah satu perbahasan dalam nahwu sorof. Zarfuz zaman ni dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa. Kalau dalam isim kita kata isim zaman, dia memberi makna kalau kita sebutkan masa sesuatu tu di depan dia mesti ada fi ataupun pada. Okey, contoh Taib Mu'alimah tunjukkan antara zarfuz zaman yang akan kita belajar pada hari ini adalah al-kalimah sabahan. Okey, kalimah sabahan membawa maksud pagi. Jadi zarfuz zaman dia akan bermaksud pada waktu pagi. Dia sesuatu masa tertentu zarfuz zaman ni. Okey, adik-adik yang berada di ruangan sembang boleh ataupun yang sedang menonton boleh salin apa yang Mu'alimah sebut ni, sebab takut nanti bila banyak kita datangkan contoh adik-adik tak faham. Zarfuz zaman itu membawa maksud pada waktu-waktu tertentu ataupun isim zaman kan. Okay, sobahan, naharan kita akan belajar. Ini antara kalimah yang akan kita belajar. Mu'alimah tekankan satu persatu dulu. Masa'an, amsi, ghadan, walailan. Ada 6 perkataan zarfuz zaman sanad rusu fi hazal yaum. Kita akan belajar pada hari ini. Baik. Seterusnya. Al-an unzuru. Sanad rusu al-kalimah al-ula li zarfuz zaman. Kita akan belajar berkenaan dengan perkataan yang pertama tentang zarfuz zaman. Baik, al-kalimah sabahan. Sabahan. Adik-adik boleh tulis ya. Kalau yang bukan Islam mungkin kalau tak tahu nak menulis dalam bahasa Arab, boleh tulis rumi. Sabahan. Maksud sabahan ni apa? Pada waktu pagi. Okey, pada waktu pagi. Sabahan. Okey, jom kita tengok. Jumlah basitah, ayat mudah yang menggunakan
kalimah ataupun perkataan sabahan. Azhabu, Mu'alimah Rusfazila kata pagi. Betul. Azhabu ilal madrasati sabahan. Azhabu ilal madrasati sabahan. Saya pergi ke sekolah pada waktu pagi. Adik-adik tengok. Al-kalimah sabahan fi akhir kalimah. Perkataan sabahan zarfuz zaman, masa yang digunakan pada waktu pagi berada di akhir perkataan tu. Di akhir jumlah tu, di akhir ayat tu, Mu'alimah dah merahkan dia. Okey, nampak eh? Ada gambar murid pergi sekolah pada waktu pagi. Okey, ini kalimah yang pertama. Sabahan. Ya, saya ke sekolah pada waktu pagi. Kata adik secret admirer Mu'alimah ni. Taib, al-an unzuru al-kalimah as-saniyah li zarfi zaman. Okey, jom kita tengok perkataan kedua yang akan kita belajar untuk masa ataupun zarfu zaman fi hazal yawm. Okey, Mu'alimah USK nak minta tolong sekali lagi dengan rakan-rakan di konti, agak-agak ada adik nak pilih siapa ni? Mu'alimah tengok ada adik kita tulis naharan. Mu'alimah Nur Hidayah. Boleh Mu'alimah Nur Hidayah? Okey, Mu'alimah Rusfazila kata tengah hari. Okey, betul ke tak? Jom kita tanya Mu'alimah Nur Hidayah. Baca kemudian Mu'alimah Nur Hidayah boleh terangkan pada adik-adik. Baik, Mu'alimah USK. Naharon. Naharon bermakna tengah hari ke siang. Naharon bermakna waktu siang. Pada waktu siang. Yang okay, contoh kat sini kalau kita tengok Mu'alimah USK sediakan dekat kita, iaitu daripada ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Nuh ayat 5. Okay, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Okay, kat sini ada kalimah naharan, bermakna kalau kita tengok contoh di sini, Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Lailan tu malam, naharan tu ialah pada waktu siang. Okey, Mu'alimah USK. Baik, syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Okey, ini adalah contoh ayat Quran yang Mu'alimah USK bawa. Okey, kalau perasan dekat sini, ayat ini, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Dia guna dua zaraf zaman di sini. Lailan dan juga naharan. Fokus kita untuk kalimah yang kedua, li zarfiz zaman naharan. Kalau tengok dekat sini, apa terjemahannya? Tadi Mu'alimah Nur Hidayah dah baca. Lailan ni maksudnya malam eh. Dekat sini terjemahan dia letak siang dulu. Sepatutnya siang di belakang ni. Menyeru kaumku malam dan siang pada waktu, maksudnya dekat sini ayat Quran ni nak beritahu Nabi Nuh dia berdoa pada Allah, dia kata wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku pada waktu lailan malam dan naharan dan waktu siang. Okey, dah dua dah kita belajar berkenaan dengan perkataan zarfuz zaman. Saya makan tengah hari di kafe Mozaik. Boleh tak Mu'alimah? Boleh tak Mu'alimah? Okey. Boleh. Tapi nanti kita kena tengok bahasa Arabnya. Okey. Taib. Mungkin boleh diarabkan kemudian hantar balik semula. Mu'alimah cek. Okey. Taib. Mu'alimah teruskan. Semangat adik kita ni. Al-kalimah al-thalithah. Sanadrusul yaum, Mu'alimah USK nak minta tolong pula. Mu'alim nak kacau juga ni. Walaupun dah dapat amaran jangan kacau, nak kacau juga. Okey, Mu'alimah USK nak minta tolong Mu'alimah Khair bacakan. Boleh Mu'alimah Khair? Boleh Mu'alimah. Sengau sikitlah Mu'alimah Khair hari ni. tak apa. Suara sedap tu. Tafadhali. Masya-Allah. Okey, Mu'alimah Khair cuba ya. Masa an. Okey, ayatnya usalli salatal asri masaan. Hal qiraati sahihah Mu'alimah? Sahihah. Barakallahu laki. Baik.
Masaan. Syukran Mu'alimah Khair. Usalli salatal asri masaan. Okey, tu Mu'alimah tengok saya ada adik secret admirer ni. Dia tulis, saya solat asar pada waktu petang. Okey, betul eh? Okey, adik-adik tengok di sini. Tadi kita dah belajar dua. Okey, yang pertama tadi apa dia? Sobahan pada waktu pagi. Naharan pada waktu siang. Okey. Pagi dan siang ada beza. Kalau pagi tu, pagi yang sangat-sangat kita bangun pergi sekolah tu pagi. Okey, naharan dia dah tengah hari sikit. Nak sampai sebelum asar tu naharan. Siang. Okey, kemudian masaan. Zarfu zaman yang ketiga. Masaan. Masaan bermaksud petang ataupun senja. Okey, betul lah tadi adik secret admin kata, saya solat asar pada waktu petang. Okey, adik-adik boleh salin eh. Baik, Mu'alimah teruskan lagi. Al-kalimah li zarfi zaman ar-rabi'ah. Okey, yang keempat, perkataan zarfu zaman berkaitan dengan masa yang kita nak belajar pada hari ini. Mu'alimah tengok USK nampak Mu'alimah Saidah tengah khusyuk menulis tu. Adik-adik tengok eh, Mu'alimah pun menulis di konti. Jadi adik-adik pun kena menulis. Okey, Mu'alimah USK nak minta tolong Mu'alimah Saidah bacakan ayat ini kemudian terangkan kepada adik-adik. Baik. Baiklah, zarfu zaman yang keempat ya. Amsi ya. Amsi contoh ayatnya, ihtafalna biyaumil muallimina amsi. Ihtafalna biyaumil muallimina amsi. Sahih, Mu'alimah Khadijah? Sahih. Mu'alimah qiraatuki jamilah wa wadhihah. Masya-Allah tabarakallah. Okey, adik-adik, jom kita tengok ayat yang Mu'alimah Saidah bacakan. Okey, tu Mu'alimah tengok ada adik secret admirer lagi, dia kata amsi semalam. Okey, betul eh? Amsi semalam ataupun orang pantai timur sebut kemarin. Betul tak Mu'alimah Saidah? Ya, betul-betul. Kemarin, kemarin. Kemarin. Kalau orang-orang orang apa utara, Mu'alimah Khair, sebutan untuk semalam tu apa dia? Kemarin juga. Kemarin juga. Okey. Kemarin ataupun semalam. Amsi. Okey, tadi Mu'alimah ada nampak adik Cempaka kata apa internet tak stabil. Okey, tak apa adik Cempaka, nanti selepas habis live adik Cempaka bila dah kembali ke semula ke rumah boleh tonton semula kelas kita ni di portal Akademi YouTuber. Okey. Jangan sedih ya adik Cempaka, tak apa. Kalau terkeluar masuk balik. Terkeluar masuk balik. Setiap kali keluar masuk balik tu Allah berikan pahala. Hari ni hari Jumaat kan? Lagi banyak Allah bagi pahala terhadap kesungguhan adik-adik mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, ihtafalna biyaumil muallimina amsi. Apa maksudnya? Kami meraikan ataupun kami telah menyambut hari hari apa ni? Adik-adik tengok gambar ni. Hari apa ni? Boleh type di ruangan komen. Mu'alimah tak nampak lagi. Okey, hari apa? Yaumul Mu'allimina, Yaumul Mu'allimina yang kita sambut pada bulan Mayu, bulan 5. Hari apa adik Eng? Adik Eng mungkin boleh komen agak-agak hari apa ni? Adik Eng? Okey. Dia dah jawapan. Okey, nampak secret and Maya kata hari guru, adik Zuhaira pun kata hari guru, adik Farah Wahida kata hari guru. Ya, betul. Hari guru. Kami telah meraikan atau kami telah menyambut hari guru pada. Okey, ingat eh? Pada. Dia masih ada pada. Pada bila? Pada semalam lah. Pada waktu kemarin. Kami telah menyambut hari guru pada waktu semalam ataupun semalam kemarin. Okey, boleh ya adik-adik? Mu'alimah USK teruskan. Mu'alimah nak raikan. Tadi Mu'alimah nampak ada sahabat-sahabat Mu'alimah di yang hadir menyokong. Mu'alimah nak imah nai. Wow, pink Mu'alimah kita. Ya, hari ni kami pakai pink.
lain-lain pinknya biar meriah sikit. Okey. Mu'alimah nampak tadi ada mentor-mentor ya. Ada Mu'alimah Raziah tadi. Kemudian ada Mu'alimah Rusfazila. Ahlan-ahlan wa sahlan. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran mentor, senior-senior dan semualah untuk kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya, Al-Kalimah. Keberapa ni? Al-Kalimah keberapa? Agak-agak keberapa ni? Mu'alimah Sa'idah tunjuk tangan. Al-Kalimah Al-Khamisah. Yang kelima. Sekejap, mana kamera Mu'alimah ni? Al-Kalimah Al-Khamisah Lizorfiz Zaman. Okey. Perkataan yang kelima. Sanadarusu fi hazal yaum. Kalimah apa ni Mu'alimah nak minta sekali lagi? Mu'alimah Nur Hidayah. Nampak Mu'alimah Nur Hidayah macam berminat je nak baca kan? Tafadhali. Teruja Mu'alimah USK. Tengok apa komen-komen adik-adik kita. Adik-adik kita kan tanpa henti memberi komen. Baik, kalimah yang kelima untuk hari ini iaitu Qodan. Qodan. Qodan bermakna kemarin. Di mana kemarin. Okay, Mu'alimah bacakan yang Mu'alimah USK tunjuk contohkan ya. Sanazhabu ila juhura qadan. Sanazhabu ila juhuran qadan. Makna, baik. Makna Mu'alimah USK ulaskan. Makna dia. Okay, zahaba seperti mana kita tahu kalau zahaba bermakna pergi. Kat sini kalau kita tengok sanazhabu. Bermakna ada sandaran sikit dekat zahaba tu. Bermakna akan. Na tu untuk kami. Jadi kami akan. Kami akan ke Johor bila? Esok. Khodan. Bermakna esok. Okey, Mu'alimah USK. Teruskan. Baik. Syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Okey. Tadi masa Mu'alimah Nur Hidayah baca Qodan, Mu'alimah Nur Hidayah tersebut untuk yang mula-mula tadi Mu'alimah Nur Hidayah tersebut Qodan tu maksud dia kemarin. Mu'alimah rasa Mu'alimah Nur Hidayah tu dia terikut dengan amsi tu. Kan Mu'alimah Nur Hidayah kan. Okey, Qodan maksudnya esok. Esok. Mu'alimah Naimah Nai kata esok. Betul tu Mu'alimah Nur Hidayah pun dia sebut esok tadi. Yang untuk yang terakhir mula tadi. Mungkin dia tertengok mata, tertengok amsi kan. Jadi tersebut kemarin. Sebenarnya Qodan bermaksud esok. Okey. Jom adik-adik kita tengok ayat ini. Sanazhabu ila juhura Qodan. Sa ni bermaksud akan. Nun adalah fi'il kami. Nahnu daripada nahnu dia dhamir muttasil. Muttasil, kami, Zahabah tadi Mu'alimah Nur Hidayah dah sebut pergi. Maksudnya dekat sini, kami akan pergi ke Johor Qodan pada esok hari. Okey, adik-adik tengok gambar Legoland ni. Tadi Mu'alimah nampak, adik Secret Admire kata, Legoland Johor. Nampak gambar pun tahu Legoland tu dekat Johor kan. Sebab tu Mu'alimah USK letak gambar Legoland. Tu. Esok saya akan pergi ke Legoland di Johor. Kat sini Mu'alimah tak sebut Legoland tapi boleh juga kalau ditambah perkataan Legoland dekat sini. Sebab dia ada di Johor. Esok saya akan ke Johor. Okey, betul. Qodan ni adik-adik boleh guna letak di hadapan ayat. Contoh Qodan sanazhabu ila juhura. Boleh juga letak di depan ataupun kita letak di belakang. Tapi dalam buku banyak di belakang. Okey. Ni biasa kalau kita bercakap biasa kita akan letak kat depan lah. Qodan sanazhabu ila juhura. Okey. Tapi kalau dalam buku sanazhabu ila juhura Qodan. Okey, taib. Al-an. Sampailah kita kepada al-kalimah al-akhirah. Perkataan yang terakhir li zarfiz zaman untuk masa ataupun zarfuz zaman. Okey, Mu'alimah Sa'idah sekali lagi Mu'alimah USK nak minta tolong Mu'alimah Sa'idah bacakan. Baik, insya-Allah zarfuz zaman yang terakhir yang keenam Lailan. Lailan contoh ayatnya safarat Khadijatu
ila Kelantan lailan. Safarat Khadijatu ila Kelantan lailan. Sahih? Maklumah you ask it? Sahih. Tayyib. Sahihah jiddan. Okay. Mu'alimah Saidah bacakan ayat ni tadi. Okay. Kita tengok adik-adik. Makna ayat ini. Safaraj. Okay. Dekat situ ada harfu ta ta'nis. Maknanya perbuatan. Kemudian ada domir. Maksudnya ada pelaku dia. Safaraj telah musafir. Khadijah ke Kelantan pada lailan. Lailan ni maksud dia pada waktu malam. Ingat tak tadi contoh ayat Quran tadi? Lailan wa naharan, pada waktu malam dan siang. Okey, dekat sini lailan safarat. Adik secret MIU type lailan. Safarat telah pergi Khadijah. Okey, adik secret MIU kata aduh saya tak tahu masuk ayat tu. Okey, maklumah bagi adik tulis. Safarat telah musafir Khadijah. Nama maklumah USK Siti Khadijah. Khadijah. Tapi ni Khadijah lain. Telah musafir Khadijah ke Kelantan pada waktu malam. Gambar kat sini. Kalau tengok dekat sini, ni bukan gambar waktu malam. Ini adalah gambar gambar-gambar destinasi di Kota Baru Kelantan. Betul tak Mu'alimah Saidah? Mu'alimah Saidah kita ni daripada Kelantan. Sahih. Okay, betul. Nanti adik-adik boleh ke Kelantan, singgahlah ke tempat-tempat ini. Kalau jumpa Mu'alimah Saidah, nanti Mu'alimah Saidah belanja makan. InsyaAllah ya Mu'alimah Saidah ya. Okay, adik-adik dapat? Ada berapa dah kita belajar pada hari ini? Okay, tu adik Zahira kata, Khadijah telah musafir ke Kelantan pada waktu malam. Okay, betul. Okay, dah salin. Okay, maklumat nampak dah salin. Alhamdulillah, bagus adik secret admirer. Adik Eng pun ada dua Eng tadi tu. Eng Chia Ying dan juga Eng Chia Yeo. Maklumat sangat meraihkan. Mungkin adik Eng boleh ikut slow-slow eh. Okay, kemudian Mu'alimah teruskan lagi. Sampailah kita kepada sesi ulang kaji Al-Muraja'ah. Baik, Qaddarasna Ani Zarfiz Zaman. Yang pertama, Sabahan. Okay, Azhabu ilal madarasati Sabahan. Saya pergi ke sekolah pada waktu pagi. Sabahan. Okay. Untuk adik-adik kita Mu'alimah USK yang mana yang tak sempat nak salin, jadi boleh salin untuk murajaah ni. Ya, betul. Yang tak sempat salin tadi boleh salin sekarang. Okey. Naharon. Betul Mu'alimah Nur Hidayah. Okey, murajaah ni untuk kita flashback dalam masa yang sama, kalau kita tertinggal menyalin yang tadi tu, kita boleh sambung salin. Okey, naharon. Ayat Quran. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Okey. Tengok Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru kaumku pada waktu malam dulu Tadi maklumah ada sebut dah. Malam dahulu, kemudian naharan dan waktu siang. Okey, tayyib. Seterusnya, okey, untuk masaan dan juga amsi, Mu'alimah nak minta Mu'alimah Saidah dan Mu'alimah Khair. Bacakan. Okey, siapa dulu? Okey, baik. Mu'alimah Saidah dululah. Tafadhali. Baik, kita baca. Masa'an. Baik. Usalli salatal asri masa'an. Usalli salatal asri masa'an. Baik. Tayyib. Seterusnya Mu'alimah Khair. Syukran Mu'alimah Saidah. Okey, baiklah. Zarful zaman yang seterusnya amsi. Okey. Ihtafalna yaumil mu'allimina
amsi. Ihtafalna biyaumil muallimina amsi. Tayyib. Ha, Mu'alimah Kira adik-adik pun dapat ya. Ha, bacaan daripada Mu'alimah Saidah dan juga Mu'alimah Khair tadi. Baik, Mu'alimah teruskan. Perkataan adik Eng kata, Mu'alimah Saidah boleh mari rumah saya bawa saya pergi Kelantan. tu ada yang teringin ke Kelantan. Okey. Boleh kata Mu'alimah Sai. Okey, baik. Rodan, tengok perkataan seterusnya untuk masa zarfu zaman sanazhabu ila juhura Rodan. Okey, untuk Rodan ya. Kemudian Lailan safarat Khadijatu ila Kelantan Lailan. Okey, inilah dia 6 zarfu zaman yang kita belajar. Dan juga contoh ayat yang Mu'alimah USK datangkan. Apa tu? Okey, sekejap Mu'alimah nak baca komen ni. Saya pergi sekolah pada waktu pagi. Saya solat asar pada waktu petang. Kami menyambut hari guru semalam. Esok kami akan bergerak ke Johor. Khadijah telah musafir ke Kelantan pada waktu malam. Masya Allah, tabarakallah. Hebat sungguhlah adik secret admirer ni. Taib, al-an sampailah kita ke masa yang ditunggu-tunggu. Mu'alimah USK kembalikan konti ini kepada Mu'alimah Nur Hidayah. Tafadhali. Baik, Mu'alimah USK, seperti biasa kita dah sampai ke sesi naik konti yang ditunggu-tunggukan oleh adik-adik kita yang dah biasa naik ke konti. Bagi adik-adik kita yang kali pertama yang akan naik ke konti, diingatkan pesanan kepada adik-adik kita yang nak naik ke konti. Untuk makluman, akan ada beberapa orang yang akan dipilih untuk naik ke konti. Jadi pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik. Barulah menekan link yang akan diberikan di ruangan chat oleh Mu'alimah Khair nanti. Okey, pastikan juga sound di YouTube telah dimutekan pada speaker untuk elakkan suara bergema dan suara berdaba. Okey, kalau murid perempuan, pastikan memakai tudung dan bentuk aurat. Ini untuk yang Muslim lah. Okey. Okey, sebut nama dan nama sekolah. Ucap terima kasih bila selesai menjawab. Okey, link untuk naik ke konti sebentar lagi akan diberikan oleh Mu'alimah Khair di ruangan komen. Okey, sebelum itu Mu'alimah USK, okay, sebelum kita jemput adik-adik kita naik ke konti, Mu'alimah Nur Hidayah nak bagikan kod kelas kita yang seterusnya, iaitu kod yang ketiga dan keempat. Tadi satu dan dua, sekarang kita akan beri kod yang ketiga dan keempat. Istami'u jayidan. Okey, digit yang ketiga. Okey, digit yang ketiga, catat ya. Digit ketiga ialah sifrun, kosong. Okey, kosong. Dan kod yang keempat, sitah, enam. Sifrun dan sitah, sitatun. Okey, itu saja kod kita untuk yang keempat. Yang seterusnya kita pastikan adik-adik tunggu sehingga berakhirnya kelas ini. Okey, Mu'alimah Khair, ada tak adik-adik kita yang akan naik ke konti bersama dengan Mu'alimah USK? Ha, dah nampak pun adik secret kita, Farhana. Assalamualaikum, Farhana. Waalaikumsalam, Mu'alimah. Alhamdulillah, Farhana. Farhana okey, sihat eh? Okey, sihat, Alhamdulillah. Mu'alimah? Alhamdulillah, Mu'alimah seperti biasa ceria-ceria selalu. Okey, Farhana, Mu'alimah serahkan Farhana pada Mu'alimah USK untuk kelas kita pada hari ini. Silakan. Baik, adik Farhana. Syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Okey, adik Farhana, adik Farhana ikut kelas Mu'alimah daripada awal tadi kan? Ikut. Baik. Ahsanti, Masya Allah. Taib, adik Farhana, unzuru ila syah-syah. Tengok di paparan skrin, Mu'alimah USK datangkan satu ayat yang tidak lengkap
Mu'alimah USK nak minta adik Farhana baca, kemudian pilih jawapan yang dirasakan betul untuk isi tempat kosong. Tafadhali. Baik, Mu'alimah. Azhabu ilal madrasati sobahan. Saya ke sekolah pada waktu pagi. Jawapannya sobahan berwarna pink eh? Ya, Mu'alimah. Baik, Hayat Nazuru. Ahsanti. Tazah jawapan sahihah. Apuan Farhana. Syukran Farhana, jumpa lagi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, adik Naura betul tak? Tadi dia cakap saya bukan Farah Wahida, saya Naura, Mu'alimah terbaca tadi. Betul eh Naura? Naura min madrasah mana Naura? Sekolah di Sekolah Kebangsaan Pancur, tinggal di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, Mu'alimah serahkan kepada Mu'alimah USK. Naura? Baik, adik Naura. Min Negeri Sembilan eh. Ni orang kampung Mu'alimah ni. Adik Naura ni. Mu'alimah pun daripada Negeri Sembilan. Okey, adik Naura. Adik Naura, unzuru ila Syah. Syah, lihat paparan skrin. Adik Naura baca ayat ini. Ayat ini tidak lengkap. Adik Naura perlu pilih jawapan antara dua jawapan, mana jawapan yang adik Naura rasa betul untuk diletakkan untuk jadikan ayat tersebut lengkap. Tafadhali. Sanashabu ila juhura dat amsi godan. 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 Okey, godan eh. Baik, hayya nanzuru al-ijabah. Baik, ahsanti. Masya-Allah. Betul jawapannya. Mumtazah adik Naura. Baik, terbaik adik, adik Naura. Okey, jumpa lagi. Ma'assalamah. Okey, kita tengok adik seterusnya. Adik Inas. Adik Inas buka suara adik Inas. Mu'alimah tak dengar. Mu'alimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inas, Inas min madrasah. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang. Selayang. Okey adik Inas. Okey Mu'alimah serahkan pada Mu'alimah USK. Baik adik Inas. Ni antara orang-orang yang rajin ikuti kelas live ya. Tahniah Mu'alimah USK ucapkan. Baik adik Inas. Adik Inas ikut kelas Mu'alimah daripada awal kan? Haa. Taib, hal anti musta'idah? Dah sedia nak jawab? Dah. Baik. Okey. Mu'alimah minta adik Inas baca dulu ayat ini. Kemudian isikan tempat kosong dengan jawapan yang adik Inas rasa betul. Tafadhali. Safarat Khadijah ila Kalantana. Tak dengar, tak ada. Tiba-tiba hilang suara. Mu'alimah Nur Hidayah dengar tak jawapannya? Tak dengar. Adik Inas, ulang semula adik Inas. Safarat Khadijah ila Kelantan. Suara adik Inas tak dengar. Tiba-tiba hilang suaranya. Hilang. Apa jawapan dia, adik Inas? Okey, Mu'alimah raikan di komen ya. Nampak adik Naura sebut Lailan. Okey, adik Inas sebut apa? Mu'alimah tak dengar ni. Okey. Okay. Mu'alimah boleh dengar tak? Okey, dengar. Okey, teruskan Inas. Apa jawapan dia? Lailan. Baik, Lailan. Hayya nanzuru. Aiwah, ahsanti. Jawapan betul semua ya Mu'alimah Hidayah adik-adik kita ni. Bagusnya adik-adik kita. Mumtazah. Afwan Mu'alimah. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ada lagi adik kita? Ada lagi tak? Ada lagi tak adik kita?
Ah, Dek Cempaka pun jawab Lailan tadi. Okey, betul eh. Hilang. Adik Irman. Adik Irman. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mu'alimah. Irman ke? Betul tak Mu'alimah tadi baca kat situ, Irman? Betul, betul, betul. Irman min madrasah? Ha? Dari sekolah mana? SK Sojourner Impian 2. Kajang. Impian 2, Selangor. Selangor. Sekolah hampir-hampir dengan sekolah Mu'alimah USK ni. Okey, Mu'alimah USK, teruskan. Okey, adik Irman Ryan. Ni memang sekolah dekat dengan sekolah Mu'alimah ni. Okey, adik Muhammad Irman Ryan. Okey, adik boleh tengok paparan skrin. Okey, adik baca soalan. Kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang sahih. Tafadhal. Okey. Usolli solatal asri. Jawapan dia masaan. Masaan. Usolli solatal asri masaan. Baik, hayya nanzuru al-ijabah. Baik, ahsanta. Ha, mumtaz ya. Jawapannya betul. Tahniah, tahniah. Syukran adik Iman. Okey, terbaik adik-adik kita pada petang ini. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada satu lagi soalan terakhir. Ada lagi tak? Last. Adakah last yang terakhir? Ada tak Mu'alimah Khair adik kita? Oh, okey. Nampaknya itu yang terakhir untuk kita pada hari ini ke adik Eng? Eng. Ada double Eng. Ada nak naik ke? Dia kata malulah Mu'alimah USK. Mu'alimah rasa mungkin adik Eng tu dia rasa malu sebab dia mungkin rasa macam-macam mana nak baca. Adik Eng jangan risau, nanti Mu'alimah USK tolong bacakan. Ha, Mu'alimah Nur Hidayah pun boleh tolong. Boleh adik, sebut warna. Ada tak lagi? Kalau tak ada, Mu'alimah USK teruskan ya. Teruskan Mu'alimah USK. Okay, Mu'alimah USK teruskan. Ihtafalna biyaumil mu'allimina. Okey. Kami telah meraikan sambutan Hari Guru pada, okey, Mu'alimah nampak jawapan di ruangan komen. Adik Naura kata amsi, adik Secret Admire kata amsi. Hayya nanzuru al-ijabah. Jom kita tengok jawapannya. Mumtaz. Betul jawapannya amsi. Taib. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya slide soalan itu tadi, maka berakhirlah sesi Mu'alimah USK di Konti. Sekiranya Al-Mushahidun Al-Kiram dan adik-adik ada sebarang komen ataupun cadangan ataupun mahu membuat undian kepada Panitia Bahasa Arab ataupun Aula, boleh undi dengan bot 5 bintang ke link yang sedang dipaparkan oleh Mu'alimah Khair. Boleh klik ataupun boleh tulis di ruangan ini eh. Vote kepada Mu'alim Hazar selaku Ketua Panitia Aula. Taib, seterusnya Panitia Aula turut menyediakan video pembelajaran Bahasa Arab bagi tahap 1 dan tahap 2. Boleh tengok melalui link-link yang dipaparkan. Begitu juga Panitia Aula turut menyediakan lagu-lagu bahasa Arab untuk pendidikan secara didik hibur. Boleh kliklah di ruangan link-link yang dipaparkan. Baik, sebelum berakhir, Mu'alimah USK sekali lagi mengajak para penonton untuk berjalan-jalan ila qanati ke channel Mu'alimah USK. Di channel Ustazah Siti Khadijah USK. Kalau adik-adik belum belum subscribe, button masih merah, boleh kelabukan butang. Taib, akhirnya syukran ala husni musyahadatikum wastima'ikum.
Mu'alimah USK turut mengucapkan terima kasih kepada Sufuful Mu'alimat yang berada di konti pada hari ini. Mu'alimah Nur Hidayah, Mu'alimah Saidah dan juga Mu'alimah Khair. Mu'alimah USK kembalikan konti ini kepada Mu'alimah Nur Hidayah. Tafadhali. Syukran jazila wa alfu mabruk diucapkan kepada Mu'alimah USK atas perbentangan yang amat bermanfaat dan menarik sebentar tadi untuk tatapan kita pada kelas kita pada hari ini. Okeylah adik-adik, sebagai tanda sokongan dan terima kasih kita kepada Mu'alimah USK yang telah menyediakan bahan serta memberikan perkongsian pada hari ini, marilah sama-sama kita kelabukan butang subscribe yang masih berwarna merah di channel ini, iaitu channel Mu'alimah Ustazah Siti Khadijah USK channel. Ini adalah satu bentuk terima kasih kita kepada Mu'alimah USK untuk terus menghasilkan video-video televisi dan video berbentuk didik hibur yang menarik. Okey, adik-adik juga jangan lupa menekan loceng supaya adik-adik akan mendapat notifikasi terkini daripada channel Mu'alimah USK. Taib ayuhat talamiz, sekarang Mu'alimah Nur Hidayah akan berikan kod yang seterusnya. Okey, kod yang seterusnya iaitu kod kelima, iaitu ready adik-adik, kod yang kelima. Kod kelima kita iaitu Sab'ah. Sab'ah. Okey, kod yang kelima kita Sab'ah. Okey, adik-adik dah catat ya. Mu'alimah harap adik-adik dah catat. Baik, Al-Mushahidu Al-Kiram. Sebentar lagi Mu'alimah Mu'alimah Khair akan meletakkan link undi di ruangan chat. Tadi dah letak rasanya. Okey, anda adik-adik ada sebarang cadangan, Mu'alimah ulang balik ya. Ada cadangan, komen, bolehlah type di ruangan yang disediakan. Okey, di dalam link tersebut juga adik-adik boleh undi Panitia Bahasa Arab dengan vote Mu'alim Hazar dengan vote 5 bintang. Untuk link sijil, sekali lagi Mu'alimah ingatkan adik-adik, pastikan menggunakan email e-didik iaitu MOE yang betul dan aktif. Diingatkan link sijil dan kod hanya aktif dalam tempoh 30 minit selepas live sahaja. Ala kulihal, niat utama kita sebenarnya nak ikuti kelas kalau dapat sijil tu alhamdulillah. Okey, sebenarnya Mu'alimah tak boleh tak nak buang masa lagi. Kod ke-6 kita. Okey, adik-adik dapat 5 tadi dan kod yang ke-6 kita. Kod ke-6 kita iaitu Arba'atun, iaitu empat. Okey, harap adik-adik dah dapat 6 kod untuk kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, maklumat untuk adik-adik semua. Kelas yang akan datang pada minggu hadapan, jadi adik-adik diminta jangan lupa atau jangan melepaskan peluang untuk mengikuti kelas seterusnya, iaitu pada minggu hadapan bersama dengan mu'alim atau mu'alimah yang ada bersama kita untuk menyampaikan ilmu. Bagi adik-adik yang mahu menonton semula kelas-kelas pada hari ini atau semua kelas online percuma di Akademi YouTuber, bolehlah ke portal Akademi YouTuber iaitu www.akademiyoutuber.com. Sebelum berakhir, Mu'alimah mempersilakan Sufuful Mu'alimat naik ke konti bagi mengucapkan sepatah dua kata sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, dengan itu Mu'alimah mempersilakan Mu'alimah Saidah selaku pemerhati kita pada hari ini. Dipersilakan Mu'alimah Saidah. Baik, syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran wa alfun mubarak ila Mu'alimah USK sebagai presenter kita pada petang ini. Syabas dan tahniah, dan syabas dan tahniah juga pada adik-adik dan penonton yang setia mengikuti kelas kita sehingga ke penghujung siaran. Alhamdulillah, sebelum berakhir, Mu'alimah sentiasa pesan pada diri sendiri dan juga adik-adik semua, jangan jemu untuk terus belajar dan terus belajar bahasa Arab yang indah ini. Untuk itu, Mu'alimah akhiri, jangan lupa jemputlah datang ziarah ke channel
Mu'alimah Saidah Khadri. Baik, itu saja. Syukran Mu'alimah Hidayah. Baik, syukran Afwan Mu'alimah Saidah. Seterusnya, Mu'alimah mempersilakan Mu'alimah Khair selaku control host kita pada hari ini untuk ucapan terakhir untuk kelas kita pada hari ini. Fala tafadhal. Okey, syukran Mu'alimah Nur Hidayah. Alhamdulillah selesai sudah kelas kita bersama Mu'alimah USK hari ini. Okey, Mu'alimah Khair nak ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang sudi join kelas pada hari ini. Antum mumtazun. Okey, Mu'alimah Khair tak nak cakap banyak-banyak. Okey, tinggalkan jejak adik-adik. Jalan-jalan ke channel Mu'alimah dengan menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan adik-adik kepada Mu'alimah. Okey, sekadar itu saja Mu'alimah Nur Hidayah. Okey, syukran Mu'alimah Khair. Dan seterusnya, kita jemput Mu'alimah USK iaitu selaku presenter kita untuk kata-kata yang terakhir bagi kelas kita pada hari ini. Fala tafadhal. Taib, syukran Mu'alimah Nur Hidayah atas peluang yang kali kedua. Taib, Mu'alimah USK menyusun 10 jari seandainya ada salah silap sepanjang mengendalikan kelas pada petang ini. InsyaAllah untuk hari ini adalah kelas terakhir bersama dengan Mu'alimah USK untuk sesi bulan Mac ini. InsyaAllah mudah-mudahan adik-adik doakan, para penonton doakan Mu'alimah USK dapat lagi bersiaran di masa-masa akan datang. Cuma pesan daripada Mu'alimah, terima kasih kerana bersama dengan Mu'alimah sepanjang berapa Mu'alimah kira ada lebih kurang 3 kelas Mu'alimah berkongsi sepanjang cuti ini. Adik-adik boleh rujuk balik, kemudian amalkanlah apa ilmu yang adik-adik dapat, kerana ada satu pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amadin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kita ada adalah seperti sebatang pokok. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti sebatang pokok yang tidak berbuah. Maksudnya kalau adik-adik belajar ilmu banyak-banyak, kalau adik-adik tidak amalkan, ilmu itu tidak akan ke mana-mana. Lama-kelamaan adik-adik akan lupa dan ilmu itu akan hilang daripada ingatan adik-adik. Itulah maksud daripada kata-kata itu tadi. Mu'alimah berpesan untuk diri Mu'alimah sendiri dan juga kepada semua yang menonton kelas Mu'alimah pada hari ini. Buat akhirnya, kita berada dalam bulan Syakban dan akan memasuki bulan Ramadan untuk yang beragama Islam. Mu'alimah nak pesan, Nabi sebut dalam bulan Syakban ini adalah bulan antara bulan yang dilupakan oleh umat Islam untuk melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Antara bulan yang orang kadang-kadang lupa datang Syakban, tiba-tiba terus Ramadan. Mu'alimah nak pesan sungguh-sungguh, banyakkan amalan dalam bulan Syakban, seperti adik-adik boleh berpuasa sunat, adik-adik boleh rajin solat 5 waktu, jangan tinggal, sebab nanti kita ada solat tarawih dalam bulan Ramadan. Syakban adalah latihan untuk diri kita melakukan segala amal ketaatan, buat baik, bersedekah dan sebagainya. Sebab bila masuk Ramadan, kita orang Islam, kita tahu Ramadan adalah pesta ibadah. Maksudnya, kita nak masuk satu pesta yang besar, kita mesti ada satu persediaan. Jadi, untuk sambut Ramadan, adik-adik kena bermula dengan Syakban. Mudah-mudahan bila dah terbiasa di Syakban, akan menjadi amalan berterusan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang akan datang dalam bulan-bulan Islam. Taib, dah terpanjang pula kan? Sebab Mu'alimah rasa ini adalah hari terakhir Mu'alimah bersama dengan para penonton. Mu'alimah berpesan juga pada diri Mu'alimah, itu saja daripada Mu'alimah. Mu'alimah mengharapkan Allah mengampunkan kita semua dan Mu'alimah juga mendoakan kepada adik-adik yang terkesan dengan bencana banjir, tanah runtuh. Semalam kita dikhabarkan dengan tanah runtuh. Kita sama-sama mendoakan agar Allah angkat cepat-cepat bencana yang Allah turunkan dan kita kembali kepada Allah dengan menjaga solat dan sebagainya. Itu sahaja daripada Mu'alimah USK. Mu'alimah USK kembalikan kepada Mu'alimah Nur Hidayah. Syukran jazila Mu'alimah USK. Panjang lebar nasihat daripada mutiara-mutiara daripada Mu'alimah USK untuk kita sebagai renungan semua
sebelum memasuki bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, daripada Mu'alimah sendiri, Mu'alimah tiada apa sangat. Dah Mu'alimah USK dah kumpul-kumpulkan semua tadi. Cuma Mu'alimah ucapkan syabas dan tanya kepada adik-adik yang mengikuti kelas kita dari awal sehingga akhir. Yang penting terus belajar dan belajar. Terutama teruslah belajar bahasa Arab kerana ia merupakan bahasa syurga. Bagi adik-adik yang belum berjalan-jalan ke channel Mu'alimah, silakan ke channel Mu'alimah iaitu Ukhti Nur. Okey, jangan lupa menekan butang subscribe. Okey, Mu'alimah menyusun 10 jari. Andai ada salah dan silap, Mu'alimah semanjang mengendalikan kelas kita pada petang ini. Buat akhirnya, jazakumullahu khairan al-jazak kepada semua mu'alimah dan mu'alim, guru-guru, para waris serta adik-adik sekalian kerana telah bersama-sama menjayakan kelas tuition bahasa Arab kita pada petang ini. Dan terima kasih atas sokongan semua. Ingat hashtag Nabda Majana wa Nabqo Majanan, bermula percuma, selamanya percuma. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.